Pertama-tama, aku menggunakan primer di seluruh wajah aku. Kemudian aku menggunakan kertas label untuk menggambar pola bulan sabit, kemudian aku mengguntingnya. Habis itu aku tempel di bagian jidat aku. Yap, kemudian aku menggunakan face paint warna biru dan aku ratakan di seluruh wajah aku. Setelah itu aku juga menambahkan face paint warna ungu juga di seluruh bagian wajah aku. Dan aku juga menggunakan face paint warna biru serta ungu untuk badan sama leher. Nah, aku juga menambahkan eyeshadow shimmer warna pink. Jadi di sini ada perpaduan 3 warna, pink, biru, dan ungu. Setelah itu aku mencabut stiker bulan sabit yang ada di jidat aku. Kemudian aku menggambar bentuk bintang-bintang dengan menggunakan face paint warna silver. Selain di muka, aku juga gambar bentuk bintang-bintangnya itu di bagian leher sama dada aku. Lalu aku menggunakan pensil eyeliner warna putih untuk mempertegas bentuk bintang-bintangnya. Nah, habis itu aku framing bagian luar dari bentuk bulan sabitnya itu menggunakan eyeliner spidol. Nah, kemudian aku menggunakan highlighter dengan efek holographic gitu. Di bagian-bagian yang dirasa perlu untuk di highlight. Kemudian aku menggambar wing eyeliner super tajam. Selain di bagian belakang mata, aku juga menggambar wing eyeliner di bagian depan supaya matanya terlihat lebih tajam. Kemudian aku menggunakan fake lashes. Untuk bagian bibir, aku menggunakan lip gloss dengan efek glitter holographic. Jadi kelihatan berbeda aja gitu bibirnya. Yap, sentuhan terakhir, aku menambahkan holographic highlighter di bagian bulan sabitnya. Jadi guys, video ini adalah video pertama aku untuk NYX Face Awards 2018. Dan ya, wish me luck. Thank you so much for watching.